hitam berada di sektor sebelah kiri yang akan menyerang ke sektor sebelah kanan. Tentunya kami dari lapangan Garuda Sidoarjo mengucapkan selamat menyaksikan, juga kami ucap selamat sore dulu buat Bapak Kadus Pulang, Bapak Subriono. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Stephen Menop yang sudah menghadirkan saya kembali di sini. Kita lihat kembali di sana lagi-lagi menghadirkan sebuah tendangan gitu ke pojok kali yang akan dilakukan oleh R1 nampaknya pemirsa. Kita lihat kembali di sana sudah bersiap-siap cerewetan nampaknya pemirsa. Kita lihat kembali di sana sebuah tendangan tentu yang dilakukan, namun kembali harus saja oleh Jumbati nampaknya lagi-lagi ada Agus di sana menghalau bola. Kita lihat coba dikejar kembali masih yang saya sangat tenang sekali pemain yang satu ini. Inilah dia poin bintang yang dimiliki oleh sekuat dari RU1 Kalijaran gitu nampaknya. Dan kami kabarkan kembali buat Anda bahwa sekarang masih sama-sama dipancos saja kepada pemirsa, meminta maaf nampaknya. Inilah dia nomor 76 di sana, Sadam Hussein nampaknya. Kita lihat di sana yang dilanggar RU2 habis jenis file Jumbati kali ini, masih Jumbati lakukan sudah Jumbati kali ini arahkan di sana itu suruhan maksudnya yang dituju. Coba melombakan variasi serangan, masih ada tambah bermain di sektor lapangan tengah kali ini. Kasihkan umpan kepada nomor 28 Jaman, masih mampu dikuasai kembali kali ini. Kita lihat mengganggu nampaknya pemirsa. Berbahaya habis di musuh kali ini. Kotak ini kembali alatkan bola ke sektor sebelah kiri. Kita lihat kembali juga di kali ini arahkan bola langsung ke depan. Lagi-lagi sebelah keluar kali ini. Juga tidak ada yang berpijin nampaknya di sana. Terbilang